sangat luar biasanya. Anjungan kanker ketika dirawat di ICU Tangerang itu ada 9 orang Pak di ICU itu meninggal semua, tinggal anjungan kanker aja. Ketika malaikat Israel mau nyapu itu salam dulu ya. Kisah ini saya dengar dari sahabat saya, jadi salam dulu, assalamualaikum, dia jawab assalamualaikum salam, baru sampingnya gelap mati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampingnya mati lagi. Jadi kelihatannya, assalamualaikum, waalaikumsalam, mati lagi sampingnya. Dan 9 orang yang di sampingnya mati meninggal semua. Dan dokternya yang rawat pun meninggal juga. Tinggal dia yang masih hidup. Ya. Nah, itu, tapi tidak langsung main cabut-cabut aja. Nah, disitulah bahwa tidak ada khawatiran dalam hidup ini. Itulah orang-orang yang berzikir. Maka kita tadi sekali lagi sangat bersyukur kita ditemukan dengan zikir ini Pak. Kita hidupnya akan semakin optimis, semakin percaya bahwa oh ternyata dunia ya mata'ul furur, dua itu dunia itu hanya permainan belaka. Itu kan istilahnya, jangan sampai terlena, jangan sampai terpedaya dengan dunia ini. Jadi orang, jadi pada hakikatnya ketika kita zikir itu adalah penghujungnya mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah takwa, Allah akan terlibat dalam hidup kita. Kalau Allah sudah terlibat dalam hidup kita, maka tidak ada sesuatu yang diragukan, tidak sesuatu yang ditakuti lagi, sesuatu yang dirisaukan lagi. Karena yakin Allah pasti turun tangan. Dan Allah kan sudah janji, ketika engkau berzikir kepadaku, aku akan dekatkan engkau kepadaku. Kalau sudah didekatkan kepada Allah, ya Allah tahu persis masalah kita. Oh, kalau masalahnya ini, makanya antara orang yang berzikir dengan yang berdoa itu akan diberikan lain. Orang-orang yang berzikir ini akan diberikan sesuatu yang terbaik daripada orang yang berdoa. Kenapa? Karena Ilahi anta maksudi wa ridha ka maktubi. Kira-kira ridha Allah sudah ada pada diri kita belum? Maka kita bisa lihat indikator-indikatornya. Ridha atau rela atau ikhlas. Indikator yang pertama bahwa orang itu ridha, Allah ridha kepada kita adalah merasa mudah dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Perintah Allah itu mudah. Nah, saya yakin yang di sini itu kalau dengar azan itu kalau nggak sholat rasanya punya hutang, kalau nggak datang ya ke masjid juga rasanya punya hutang, kalau nggak zikir ya rasanya punya hutang juga. Nah ini kalau sudah seperti itu berarti itu ciri pertama bahwa Allah sudah ridho kepada kita. Jadi kalau hadirin jemaah rahimakumullah sudah rasanya kok ingin berbuat baik, rasanya kok yang Allah perintahkan itu kita ingin mengerjakannya, melaksanakan. Ada kotak amal lewat, kok merenung dulu, kayaknya duitnya gak ada nih. Nah, merenung aja gak apa-apa, tapi itu udah termasuk ridho Allah. Bahwa, oh mau amal tapi gak punya duit gitu kan. Tapi kalau punya duit ya amal gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang miskin, kalau ada orang-orang yang menderita, kita cepat tertarik hatinya. Nah, zikir pun seperti itu. Jadi menghancurkan tadi yang kerasnya jadi hancur. Maka ketika sudah sampai kepada tahapan oh kayaknya kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita diciptakan untuk beribadah, rasanya ibadah itu nikmat bagi kita. Rasanya kita ingin dekat dengan Allah. Nah, itu adalah ciri pertama bahwa Allah ridho kepada kita. Kemudian ciri yang kedua bahwa Allah ridho kepada kita adalah jika ditimpa sebuah musibah ya atau malapetaka, maka tetap tenang dan sabar. Kita tidak gerusuh. Kita langsung ambil hikmahnya. Oh, kita dapat musibah ini, pasti Allah berikan hikmah yang terbaik dari musibah kejadian yang kita alami. Nah, ketika sudah seperti itu, maka itu adalah indikator yang kedua bahwa Allah ridho kepada kita. Kemudian yang ketiga, nah ini bagaimana yang ketiga? Kita akan mendapatkan ketenangan dan keyakinan terhadap janji Allah.
dan pertolongan Allah. Jadi kita itu yakin bahwa Allah akan menolong kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah itu tujuan akhirnya adalah untuk mencapai takwa. Jadi kalau kita terus zikir istiqomah terus, maka pada intinya, pada penghujungnya adalah takwa kepada Allah. Maka kalau sudah takwa kepada Allah, tidak ada dalam hidup ini yang susah. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dalam hidupnya. Jadi permasalahan seberat apapun, Allah turun tangan. Maka jangan heran, orang-orang yang sudah zikir, yang istiqomah, kok kayaknya belum berdoa, kok tiba-tiba udah pada muncul gitu ya. Ada masalah sedikit, ada masalah ini itu, kok enjoy aja. Masalah cepat terselesaikan. Karena sudah sampai ke puncak situ, sudah sampai takwa tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahanmu. Kemudian apa? Allah akan berikan lahu yusra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan kebahagiaan, kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunianya dia tenang, bahagia, enjoy. Di akhiratnya yakin. Akhirat ini ada yang bimbing. Jadi Allah berikan itu. Kemudian apa? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yakin bahwa akan diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak terduga. Ya, mungkin anak kita banyak, ya. Ada yang kuliah, ada yang sekolah. Wah, kalau dilihat duitnya pas-pasan gitu kan. Tapi ketika kita mengzikir terus sampai pada takwa, enggak usah sedih, ya. Tiba-tiba ada yang utangin gitu, walaupun harus bayar enggak apa-apa, Pak. Ya, utang bayar enggak apa-apa. Itu utang juga nikmat, Pak, rezeki juga. Jangan dianggap wah, ngutang bayarnya. Itu ada yang mengutangin gitu kan. Tapi ada juga nanti jalan keluar berikutnya. Banyak terjadi hal-hal yang ajaib, banyak terjadi bukan di dalam pikiran kita, tapi Allah berikan rezeki-rezeki dari jalan-jalan yang tidak terduga. Jadi pada hakikatnya ketika kita zikir itu adalah penghujungnya mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah takwa, Allah akan terlibat dalam hidup kita. Kalau Allah sudah terlibat dalam hidup kita, maka tidak ada sesuatu yang diragukan, tidak sesuatu yang ditakuti lagi, sesuatu yang dirisaukan lagi. Karena yakin Allah pasti turun tangan. Dan Allah kan sudah janji, ketika engkau berzikir kepadaku, aku akan dekatkan engkau kepadaku. Kalau sudah didekatkan kepada Allah, ya Allah tahu persis masalah kita. Oh, kalau masalahnya ini. Makanya antara orang yang berzikir dengan yang berdoa itu akan diberikan lain. Orang-orang yang berzikir ini akan diberikan sesuatu yang terbaik daripada orang yang berdoa. Kenapa? Karena tadi ketika zikir terus, Allah tahu persis bersihkan hati kita. Wallahu ya'lamu fi sudur. Oh, kamu butuhnya ini, kamu inginnya ini, tahu persis. Cuma Allah tidak akan berikan keinginan. Yang Allah akan berikan adalah kebutuhan. Nah, kalau keinginan kita banyak. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu gitu kan. Apalagi ibu ya, Bu ya. Banyak kan, bapak-bapak juga banyak. Nah, tapi Allah akan berikan kebutuhan. Oh, kamu kebutuhannya ini, kebutuhannya ini, kebutuhannya ini. Nah, maka ketika sudah ridho, Allah sudah ridho kepada kita, maka kita akan diberikan ketenangan, keyakinan terhadap janji Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wallahu la tukhliful mi'ad. Dan Allah akan menolong kita. Kemudian orang-orang yang keempat, ciri-ciri orang yang tadi diridhoi oleh Allah adalah tidak khawatir terhadap kehidupan di dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini yakin, yakinlah rezeki mati itu pun sudah dijamin, istilahnya sudah dijanjikan oleh Allah. Kapan waktunya, kapan saatnya. Jadi nggak gemerusuh, nggak gersang, nggak gelisah. Corona memang bahaya gitu kan? Kemarin-kemarin saya yakin orang-orang yang punya zikir tarekat dibanding dengan orang yang tidak punya zikir bedanya sangat jauh, Pak. Kalau orang-orang yang punya zikir, dia walaupun ada corona, pas lagi pengumuman lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid, di musala lagi, ini beruntung terus ya. Ya capek juga, Pak. Kemarin-kemarin itu kan pas bulan-bulan Juli, di sini meninggal. Kalau kita udah dipercaya sama masyarakat kan suruh tahlilan mulu, Pak.
di sini tahlilan, ini tahlilan, baru selesai tahlilan lagi, baru selesai tahlilan lagi. Tapi bagi orang-orang yang ada zikirnya, ya meskipun ada corona, ada ini, dia akan enak, dia akan tenang, karena yakin, ya corona pun berzikir kepada Allah. Jadi kalau mau masuk kepada orang-orang yang berzikir, sebetulnya pamit dulu. Saya masuk ini karena Allah juga, gitu kan? Jadi nggak langsung main besek aja. Demikian juga orang-orang yang wafat, ya orang-orang yang berzikir ketika wafat itu bukan berarti main cabut aja punya berbuat gitu kan, tidak pak, tidak langsung seperti itu, dia harus izin dulu. Nah, makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang berzikir, ya seperti Abah Anum, Abah Anum meninggalnya itu kan pas ya, dalam artian waktunya ulang tahun Suryananya. Kenapa bisa begitu? Itu kan karena tadi dia kasihan juga sama murid-muridnya. Wah, kalau meninggalnya sebulan itu berarti ntar kesana lagi, ke Suryalaya lagi, ke Suryalaya lagi. Tapi ketika waktunya pas, sekalian haul, sekalian ulang tahun. Itu pun sudah ada perjanjian, Pak. Kalau kita sendiri udah ada perjanjian sama malaikat Israel, ntar dululah gitu kan. Entah kalau pas-pas tanggal-tanggal gini, makanya sangat luar biasanya. Nah, anjingan kakak ketika dirawat di ICU Tangerang itu ada 9 orang pak di ICU itu meninggal semua, tinggal anjingan kakak aja. Ketika malaikat Israel mau nyapu itu salam dulu ya, kisah ini saya dengar dari sahabat saya. Jadi salam dulu, assalamualaikum. Dia jawab assalamualaikum salam. Baru sampingnya lah mati. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sampingnya mati lagi. Jadi kelihatannya, oh, assalamualaikum waalaikumsalam. Mati lagi sampingnya. Dan 9 orang yang di sampingnya mati meninggal semua. Dan dokternya yang rawat pun meninggal juga. Tinggal dia yang masih hidup. Itu tapi tidak langsung main cabut-cabut aja. Nah, disitulah bahwa tidak ada khawatiran dalam hidup ini. Itulah orang-orang yang berzikir. Maka kita tadi sekali lagi sangat bersyukur kita ditemukan dengan zikir ini, Pak. Kita hidupnya akan semakin optimis, semakin percaya bahwa oh ternyata dunia ya mata'ul furur. Dua itu dunia itu hanya permainan belaka. Itu kan istilahnya. Jangan sampai terlena, jangan sampai terpedaya dengan dunia ini. Jadi orang-orang yang bersikir, orang-orang yang dapat ridho tadi, dia tidak khawatir terhadap kehidupan dunia, karena yakin semua dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima cirinya, orang yang mendapat ridho dari Allah tidak pernah merasa bosan bersimpuh dan bersikir. Jadi tidak pernah kita itu bersikir pada Allah bosan terus. Nah kalau kita sudah seperti tadi, itu berarti alhamdulillah Pak. Oh ternyata doa kita ilahi anta maksudi waridho kamatubi ya sudah sampai, oh sudah mengenal. Kenapa kita nggak ingin lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu cirinya dia itu mendapatkan ridho dari Allah dan membaca Al-Quran. Jadi zikir kepada Allah perbanyak. Kemudian keenam, orang-orang yang mendapat ridho dari Allah adalah bergaul dengan orang yang dekat kepada Allah. Ya alhamdulillah. Nah, kita pergaulannya sudah mulai dipilih. Sebab orang itu Pak, kalau kita mau dakwah TKN, kita perkuat zikir kita. Ketika kita sudah kuat zikir kita, maka zikir kita itu seperti angin tornado. Siapa yang di samping kita itu akan terbawa oleh kita. Entah itu di kantor, entah itu di rumah, entah itu di masyarakat, siapa yang dekat dengan kita pasti akan terbawa oleh kita. Kalau zikir, tarikhnya zikir TKN-nya sudah kuat. Maka semakin berbanyak kalau kita mau dakwah, kalau kita mau ajak tetangga, kalau kita mau ajak lingkungan kerja. Kenapa? Semakin kita kuat, maka pergaulan kita yang tidak sesuai dengan diri kita, dia akan mental sendiri. Jadi kalau kita sudah kuat, maka kita yang di sisi kita adalah orang-orang yang baik. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kalau udah zikir seperti ini, maka teman-teman yang gak baik juga akan minggir. Karena ruhnya beda, ruh itu sudah punya persamaan Pak. Kalau dia orang baik, baik ya ketemu juga. Jadi
jadi baik, tapi ketemu dengan yang negatif, yang tidak baik, dengan yang baik akan misah. Nah, ini ciri-ciri orang yang diridhoi Allah adalah pergaulannya pun dengan orang-orang yang baik. Nah, ini alhamdulillah kita ketika sudah TQN, ya kenalan-kenalan kita ya orang-orang TQN juga, orang-orang yang berzikir juga. Nah, itu sangat-sangat bersyukur. Nah, itu ciri bahwa Allah ridha kepada kita. Kemudian yang ketujuh, berusaha keras mencari ilmu, mendapatkan kemudahan dalam proses tersebut. Jadi kita pun gak bosan-bosan dengar ceramah, manaqib, dengar lagi ceramah, manaqib. Jadi kita terus ya, terus menerus untuk menggali ilmu, senang dengan ilmu, walaupun ilmunya ya lagi-lagi itu yang diterangin, tapi kita senang. Kenapa? Karena mengingatkan kepada kita. Nah, itu ciri bahwa Allah ridha kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka itu indikator bahwa Allah sudah ridha kepada kita. Yang penting dalam hidup ini ya, seperti pesan Aisyah adalah bahwa jangan pernah kita mencari ridha manusia untuk mendapatkan murka Allah. Maka kita sangat bahaya ketika seperti itu. Nah, tapi ketika kita mencari ridho Allah, biarpun seluruh manusia enggak ridho, nah insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan. Dan orang-orang yang tadinya tidak ridho jadi ridho. Ibaratnya begini, kalau di satu tempat bapak zikir nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang banyak yang enggak ridho. Wah, ini zikir apaan nih? Tapi bapak kan mencari ridho Allah, ya. Biarin aja, yang penting zikirnya disesuaikan aja, terus istiqomah zikir. Nah, insya Allah nanti orang-orang yang tadinya tidak ridho, Allah berikan dia hati yang ridho kepada kita. Nah, daripada bapak tinggalkan zikir, ah di masjid ini nggak ada yang suka zikir ini, kita tinggalin aja lah, itu berarti mencari ridho manusia ya. Jadi terus istiqomahkan dalam berzikir. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka sekali lagi kesimpulan dalam tausiah kali ini bahwa kita jangan sampai berhenti berzikir kepada Allah. Enak tidak enak kita harus berzikir. Ya, zikir inilah yang menjadi kekayaan sejati kita. Zikir inilah yang menyebabkan kita sampai kepada Allah, dan zikir inilah yang akan membawa kita untuk sampai ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kita yang jelas adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika hadirin para jamaah sudah temukan kebahagiaan, sudah temukan kemanisan dalam berzikir, maka jangan untuk dirinya sendiri, ajak yang lain Pak, ajak yang lain Bu. Biar apa? Biar merasakan seperti Bapak, seperti Ibu sudah ketemu ini. Sebab orang-orang yang berzikir pada katanya adalah surga sudah di tangan. Maka jangan sampai surga itu kita nikmati sendiri, kita ajak orang-orang yang belum dapatkan ya hidayah zikir agar mereka pun merasakan zikrullah seperti yang kita rasakan.